Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pekan ke-8 Serie A Italia 2023-2024 hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan berikutnya. Hasil pertandingan pekan ke-8 Serie A Italia 2023-2024 hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023. Genoa kalah 0-1 versus AC Milan. Hasil pekan ke-8 Serie A Italia 2023-2024 hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023. Inter Milan imbang 2-2 versus Bologna dan Juventus menang 2-0 versus Torino. Daftar klasemen sementara Serie A Italia 2023-2024 peringkat 1 sampai 10. AC Milan menempati peringkat pertama dengan torehan 21 poin hasil dari 8 pertandingan. Kemudian Inter Milan menempati peringkat kedua dengan torehan 19 poin hasil dari 8 pertandingan. Daftar klasemen sementara Serie A Italia 2023-2024 peringkat 11 sampai 20. Empoli menempati peringkat ke-18 dengan 4 poin hasil dari 8 pertandingan. Serta Salernitana dan Cagliari di peringkat ke-19 dan 20 dengan masing-masing mengemas 3 dan 2 poin hasil dari 7 pertandingan. Daftar top scorer sementara Serie A Italia 2023-2024. Lautaro Martinez Coco di peringkat pertama usai mencetak 10 gol. Daftar top assist sementara Serie A Italia 2023-2024. Marcus Thuram menempati peringkat pertama dengan sumbangan 5 assist. Daftar top clean sheet sementara Serie A Italia 2023-2024. Jan Sommer belum beranjak dari peringkat pertama usai membuat 5 clean sheet. Jadwal pekan ke-8 Serie A Italia 2023-2024 hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023. Monza versus Salernitana pukul 17.30 sore waktu Indonesia Barat. Lazio versus Atalanta pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Frosinone versus Hellas Verona pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Dan Cagliari versus AS Roma pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Jadwal pekan ke-8 Serie A Italia 2023-2024 hari Senin, 9 Oktober 2023. Napoli versus Fiorentina pukul 1.45 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.